Mas Itan, Mbak Meggy pura-pura jadi baby. Nek. Sini sama Mbak Bia, sini. Sini sama Mbak Bia. Mbak Bia aja jadi babynya. Mau jadi baby. Mbak Bia, aduh. Mau jadi baby. Good, Mas Itan makannya. Mas Itan juga good. Gini. Jangan jam 10 ada enggak? Jam 11. Sekarang jam 11 sahabat Angels. Kemarin kita di Miami selalu ngeluh kepanasan. Sekarang enak ya, dingin kan? Udah mulai dingin nih Boston nih. Tinggi sekali musika. Astagfirullahaladzim kak. Ini baby siapa? Baby Mbak Bia. Bareng sama Mbak Bia. Kasih ini aja, ini boleh. Oh dikasih sama Mbak. Dikasih saya kak. Ini ditaruh sini nih, biar berdiri. Nah, ini baby siapa? Mbak Bia mau snack time. Mbak Bia. Mas Itan, Mbak Meggy pura-pura jadi baby. Nek. Sini sama Mbak Bia, sini. Sini sama Mbak Bia. Mbak Bia aja jadi baby. Mau jadi baby. Buat aku. Buat semua nih. Oh, no. Ya Allah. Ada. Sekarang siapa sekarang? Siapa lagi? Sajas. Mana? Ini tuh. Maminya. Oh, maminya mana ini maminya? Mami Bianca Kalista. Oh. El. Yeah. Siapa yang mau makan? Mana punya Mbak Bibi? Ini. Oh itu, oke. Okay. Berdua sama Musa boleh tidak? Mau tidak? Boleh. Ini punya siapa Mbak Betty? Mama Ata. Sahabat Angel. Sahabat Angel. Kembali. Selamat makan. Bilang, masalah. Selamat makan sahabat Angel. Hari ini Mas Dallas makan apa? Mas Spaghetti. Yami tidak? Yami. Yami sana ke mobil. Aduh. Good Mas Dallas makannya. Mas Itan juga good. Ini. Minumnya yummy. Iya. Moana. Ajak hari ini Mbak Meggy mau pergi. Mau pergi. Mau pergi lagi. Mau makan. Mau pergi hari ini Mbak Meggy pergi. Bye bye teman-teman. Kita doa belum? Tadi. Bicara. Dua.
satu boleh. Sharing ya. Sharing. Mana harus sharing. Nanti cari lagi sama Mbak Ranti ya. Yang gulung-gulung. Dari dikunya. Ini dikunya. Ya kunya coba. Digur. Dikunya mau bebi. Bebi suka. Tadi suka. Spaghetti ya? Apa namanya? Spaghetti ya? Bebia ngapain itu? Bebia. Bebia. Sudah finish. Wih, sudah finish. Masin, sudah belum masin? Ayo Mas Radis. Habis Risan, cepat. Duduk dia habis cepat kan? Mama kita udah mas. Ayo Mas Radis makan. Sudah ya? Hey, sleep on me. Sudah rapi ya? Jangan sini aja. Sudah rapi. Sudah rapi mas. Mau kemana mas? Kami minum susu sama mereka. Good night. Bebe sahabat Angel, mami. Bye bye. Nyonya yang masih minum. Jam berapa tau gak sekarang? Sekarang ini udah mau jam 3 dan Bunda baru bangun jam 3 siang karena Bunda baru tidur sama ayah tadi pagi, itu jam 8 pagi. Kenapa mau tahu? Sahabat Angel, selama Bunda di sini, laporan yang sangat luar biasa itu babies the babies yang kelakuannya SK sangat kurang. Itu Zane, itu pasti jam kalau waktu di Boston itu sekitar jam 3 jam 4 pasti, kalau enggak Yanti, kalau enggak Mbak Jam, Mbak Rina atau Mbak Val itu pasti telepon ke Bunda, juga Mbak Septi pasti ngadu. Zane lah gigit atau Zane mukul, Zane tidak mau mandi, Zane nangis enggak ada sebab. Kalau enggak Zane Dallas. Kalau yang perempuan LL tapi kadang-kadang ya. Gitu. Tapi kalau yang perempuan itu yang masih sama, kalau makan nangis, kalau mau mandi suka nangis, ya itu Scarlett. Sebagian ada tapi tidak terlalu parah ya sahabat ini. Sahabat ini senang banget nih, Bunda dapat cabai rawit kemarin. Bunda beli di Miami. Nah, Bunda bikin mie nyemek. Wow. Ini ada ayam. Semalam kita beli ayam Kentucky, masih ada sisa, terus Bunda suwir-suwir. Terus ada mixed vegetable. Telurnya di satu, ayah lagi beli telur nih. Bunda minta tolong ayah beli telur sama sawi hijau. Terus ada pop mie kan. Pop mie sama ini ada pakai sosis.
beef sosis, sini ada cornet beef, pakai cornet. Telur, ini beli telur. Sawi. Sama sawi, ordernya kan sawi ya, Sahabat Angel yang datang ini loh. Lettuce. Udah, ini kan namanya juga tadi Bunda bilang mie nyemek ala Bunda kalau di Boston ya. Jadi kalau kita harus ke Asian Market. Mas Anto lewat jam. Saya datang sampai di sini tadi pagi. Baju-baju kotor yang dari Miami semua udah dicuci sama dia. Terus apa tuh namanya? Sudah disetrika, Mbak Jam. Sosis terus kasih butter biar wangi gurih tuh. Jadi kita udah masukin sambal terigu, 3 sambal sudah masuk. Tunggu sebentar lagi. Kayak tinggal di Indonesia, tapi di Boston. But the problem, apartemen ini cuma AC ya. Lokasinya oke. AC. Jadi feels like Indonesia. Habis semua langsung kenyang. Kalau kita makan di ini, di apartemen, ini kita bisa menghemat 100 sampai dengan $150. Kalau kita makan bertiga, tuh semuanya udah ditaruh di dishwasher. Lihat kalau habis makan ya, habis masak banyak. Sahabat Angel, hari ini kan Kamis. Nah, di sini peraturan hari sampah. Jadi Kamis malam semua sampah pasti ditaruh di depan. Tadi juga Bunda udah keluarin semua sampah, sampai sampah tetangga Bunda keluarin semua biar bersih itu semua. Karena besok Jumat. Jumat itu semuanya bersih. Besok kita lihat Jumat. Jumat itu hari sampah. Wow. Kamis malam semua sampah harus keluar nih kayak begini. Ya, sudah sampai kita nih, Little Italy-nya Boston, North End. Yuk, kemarin udah nggak ya di vlog Bunda sebelumnya? Kayaknya udah tipis-tipis ya. Sekarang kita udah sampai nih di McPastry. Tadi Pak Val titip, katanya dia minta. Ya, itu boleh, terserah kita. Nanti kita pesan ya. Pak Opal titip mau dibawa ke Jakarta, tapi nanti Mas Anton mau bawain bulan Desember aja. Finally kita mendarat di tempat yang waktu itu juga sama Mas Anton. Ini namanya di North End. Ini recommended nih, kopi, tapi hanya untuk kopi, Cafe Victoria. Karena ayah udah kangen bener nih ke Cafe Victoria yang di Pin. Nah, karena nggak ada di sini, boleh lah. Ini ayah sepertinya besok jadi tempat favorit nih. Saya dari kemarin susah mencari, akhirnya mendapatkan nih. Lanjut kita nih, late dinner namanya. Karena kayaknya udah jam, mungkin sekitar 10 kali sekarang. Kita mau makan Italian food lagi. Menunya appetizer, calamari. Apa nih, duck confit, ada juga. Lanjut makan nih. Ini apa namanya, tapi yang jelas gurih katanya. Bunda sih belum coba ya. Lihat aja, apa ini, apa sih? Nah, ini bukan kue yang pasti. Apa ini? Gurih kan rasanya. Sekarang jam 10 ada nggak? Jam 11. Sekarang jam 11, Sahabat Angels. Kemarin kita di Miami selalu ngeluh kepanasan. Sekarang enak ya, dingin kan. Udah mulai dingin nih Boston nih. Enak, lihat ayah. Oh my God, Ansel, kenapa nggak kasih info sih? Udah mulai dingin, kemarin kita di Miami. Oke, kita nyemuran. Kita baru makan malam jam 11, baru selesai makan malam. Untuk mengurangi menghilangkan kalori, kita kembali ke apartemen jalan kaki. Enak, dingin. Enak ya di luar. Yuk sini aja deh.
Ya kedinginan nih. Ini nggak ada pantas-pantasnya, sayang. Jam segini pakai celana panjang mau ngapain sih? Lihat tuh fal-fal. Bunda pegangnya juga gemetar. Waktu kita tinggal, nggak waktu kita tinggal, kan nggak begini ya? Ada yang lari karena kedinginan nih, malam-malam. Tuh. Kalau tak sevel itu langsung nyebut target aja. Kan ya udah. Punya itu. Ya, sahabat Angel, sekarang Bunda udah sampai di rumah. Terus ternyata tadi itu Mas Masuk ke sini habis nge-gym. Karena Bunda masuk itu kayaknya di kamar dia, misalkan Bunda lagi di kamarnya dia di apartemen. Itu sambil nih setrika. Dia udah itu udah ngeringkan baju dia, terus bajunya nge-gym juga sudah dicuci, ada di mesin cuci, terus kayaknya terus dia langsung pergi dan malam ini dia tidur di dom. Pasti kalau dia tidur di dom itu besok pagi dia kuliah dekat sama domnya. Nah, sekarang udah jam 1 pagi dan Bunda masih tetap menyetrika. Karena kalau jam segini ini malah banyak telepon sahabat Angel dari rumah yang Titus suka ganggu atau Val atau Zavi. Pun oke, sudah. Oh, udah mengantuk. Good night, sahabat Angels. Good night, baby. Sampai besok. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.